Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para fans Haizop Lovers dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali dengan Mimin di sini, yang tentunya selalu memberikan informasi terbaru dan terupdate setiap harinya seputar pasangan couple Haiko van der Vecken dan si babang tampan Rangga Ajob, ya guys. Nah, tentunya nih Mimin tidak habis-habisnya untuk membahas perihal hubungan spesial di antara Haiko dan Rangga Ajob ini, yang mana selalu nih memikat banyak perhatian, apalagi mama di rumah ya tentunya. Nah, guys, kabar terbaru kali ini tentunya pasti membuat kita semua bahagia ya. Tujuan utama dari Haiko dan Rangga Ajob datang ke Bali, ternyata akan ada kejutan spesial. Wah, semakin penasaran bukan? Maka dari itu simak videonya sampai habis ya, agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Tetapi sebelum lanjut ke topik pembahasan, yang belum bergabung dengan channel ini dipersilahkan untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian semua selalu mendapatkan notifikasi video terbaru setiap harinya dari channel ini. Guys, tentunya kali ini Mimin datang nih untuk memberikan kabar info terbaru seputar Haiko van der Vecken dan Rangga Ajob beserta kawan-kawannya. Nah guys, Mimin dapat kabar terbaru nih, yang mana datangnya dari Bali. Dan kali ini Mimin dapatkan cidukan-cidukan yang sangat membuat kita heboh ya. Nah, dikarenakan di sini terlihat nih mereka berkesempatan untuk berlibur nih bersama, yaitu para kru pemain Samudra Cinta ya. Fotografer nih guys, terlihat Haiko van der Vecken dan Rangga Ajob ini sedang berada di lokasi ya yang sama. Dan sepertinya Rangga Ajob dan Haiko van der Vecken sangat menikmati nih liburannya di Bali ini. Nah, fotografer, dan di sini juga nih ada Mbak Puspa. Posenya lengkap semua nih, tim Samcin semua ya. Walaupun Teh Puspa nih datangnya paling duluan, mereka akan liburan di Bali bersama-sama. Wah, tentunya ini heboh sekali ya guys, dan pastinya seru sekali ya. Di sini juga nih akan ada kedatangan Mas Agung Saputra BM, yang mana Mas Agung ini adalah bapaknya dari bentuk manajemen yang menaungi Haiko dan Rangga Ajob juga. Wah, semakin nih dibikin penasaran ya tentunya para fans Haizop Lovers, dan semakin bertanya-tanya nih ada apa ya ke semua kru nih, dan ada Mas Agung juga yang berkumpul di Bali. Dan tentunya nih mereka ini bakalan ada kejutan spesial nih untuk kita semua fans Haizop ya. Dikarenakan nih jarang-jarang sekali nih guys mereka berkumpul seperti ini. Jikalaupun berkumpul pastinya ada hal penting yang akan dibicarakan. Sontak saja nih dari komentar dari para fans bermunculan. Dikarenakan di sini bukan hanya pemain dan kru, tetapi ada Mas Agung juga hadir di tengah-tengah mereka semua. Nah, di sini terlihat Bang Agung bermain balon-balon gitu ya guys. Dia langsung berlibur dan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Di sini juga nih ada komentar dari netizen, katanya sepertinya akan ada sinetron baru nih yang syuting perdananya diambil di Bali katanya. Wah, tentunya ya, ini hanya mereka hanya bisa menerka ya. Dan kebenarannya kita tunggu saja nih dari Mas Agung sendiri, yang tentunya menjadi manajemen yang dia naunginya untuk
membuat karya-karya terbaru. Dan kita doakan saja nih agar Haiko dan Rangga Acop ini mendapatkan proyek yang sama ya, seperti halnya di sinetron Samudra Cinta dulu. Memang ya, Mimin juga berpikir seperti itu. Masa sih liburan aja bareng atau kompak? Sepertinya memang ada sesuatu nih yang akan atau sudah direncanakan oleh tim Samcin di sini. Nah guys, ada lagi nih dari komentar Ica. Wih, ada bapaknya nih. Ternyata benar nih, ada sesuatu yang akan terjadi di Bali. Dan kita tunggu saja nih guys, apakah kabar tersebut benar adanya. Dan kita semua hanya bisa berdoa yang terbaik ke depannya. Dan mereka ini akan melakukan syuting perdananya di kampung halaman yang Haiko van der Peken sendiri ya. Dan kita semua tunggu dan doakan saja ya, semoga saja. Walaupun cidukan-cidukan hanya sekedar foto, tetapi kita doakan agar mereka berdua ini memang benar-benar nih akan melakukan syuting perdananya di Pulau Bali ini. Nah guys, menurut kalian gimana nih? Tulis pendapat kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya ya. Dan jangan lupa juga untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Agar kalian semua selalu mendapatkan informasi terbaru setiap harinya dari channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.